Good morning, happy people. Pagi ini kita bakal ke lokasi yang seru buat vacation di Kota Hujan Bogor. Dan kita bakal datengin tempat-tempat Instagramable yang pastinya bakal cocok banget buat nyantai-nyantai bareng teman-teman kalian. Bersama gue Sonya Mandarmawan dan gue Richard Gibson. Ini dia. Happy people, wow, kita lebih hijau. Naik mobil apa? Lihat nih, mobil pick up. Wow. Lihat dong. Wow. Ini benar-benar sejagang sih banget ya. Kalau nggak sih, gue kayak udah mental nih. Cuma seru banget ya. Seru banget, anginnya juga adem. Udah gitu cuaca bagus tuh, lihat deh cuacanya. Adem banget, dunia bagus banget. Happy people. Jadi, stay tune ya. Abis ini kita mau kemana? Curug Lewi Hijau. Hai happy people, today kita bakal datengin curug yang lagi hits banget di media sosial. Yaps, bener banget Sonya. Eit, kita bakal dateng ke Curug Lewi Hejo. Yeay. Wah happy people, seru banget. Ya ampun, gue kayaknya baru pertama kali banget deh berdiri di atas mobil pickup kayak gini. Terus yang kayak, gila seru banget. Give it up, give it up, give it up boy, oh no no. Lokasi wisata yang indah ini berjarak 10 km dari pusat kota Bogor, happy people. Jarak tersebut memakan waktu kurang lebih 20-45 menit. Let's go happy people! Setelah sampai di pintu gerbang Lewi Hejo, gue dan Sonya langsung trekking kurang lebih 20 menit. Jalan santai aja kok. Wah, selama perjalanan kalian gak bakal bosen deh trekking ke Lewi Hejo ini, happy people. Karena kalian bakal ditemenin pemandangan yang hijau yang pastinya bakal bikin mata kalian jadi lebih fresh. Dan gak cuman itu, sepanjang jalan kamu bakal ngeliat air sungai yang mengalir deras dan ini pastinya bakal bikin perjalanan kamu makin sejuk dan makin seru lagi. Wah, happy people! Gila, kita udah setengah perjalanan. Bener. Cuman sebenarnya airnya itu udah bener-bener yang kayak clear banget ya sih. Tubaknya warna-warni tapi kelihatan jelas. Iya. Tuh, coba deh kasih lihat ke happy people. Oh. Gue pengen nyebur. Nyebur, ayo nyebur! Ayo kita nyebur, happy people! Let's go! Aku pengen cepet-cepet nyampe, ayo, ayo. Ayo kita langsung ke sana. Lanjut dulu ya, happy people. Lanjut dulu ya. Ikutin kita terus, celebrity on vacation! Banget nih. Dan sekarang aku udah gak sabar mau buru-buru nyebur. Wah, airnya seger banget ya, happy people. Duh, dijamin deh perjalanan kalian bakal terbayar dengan kesegaran yang akan kalian rasakan di air terjun Lewi Hejo ini. Yap, bener banget. Airnya jernih banget, happy people. Ini sih bikin aku gak mau beranjak dari sini. Hehehe. Air kolam memberikan pantulan warna biru kehijauan jernih. Airnya sejuk dan dingin, alami air dari pegunungan. I wanna...
Asli asik banget berenang di sini. Seger banget happy people. Apalagi kalau kamu nyelam kayak gini. Dan kalau kamu udah nyebur, wah dijamin jadi males naik cepet-cepet. Maybe I'm selfish, but I can help it. Abis hiking tadi kita lumayan capek, padahal sih pas nyampe worth it banget. Akhirnya benar-benar bersih banget, inspirasi. Enak banget. Sekarang kita ingin buang kerang kecil dan kayu hijau. Coba deh kesini. Harus kesini. Karena seru banget. Ooh, girl, you got me. Got the feeling that you can't get on me. You got me folding like paper origami. I didn't know what it was. I'm sorry. Happy people, ternyata di sini kita bisa loncat loh. Kita coba yuk. Kalau kalian mau naik ke atas kayak gini juga, kalian harus benar-benar hati-hati ya, happy people, karena batu ini licin banget. Sekarang happy friends ini akan lompat nih. 1, 2, 3. Oke, sekarang aku juga mau ikutan lompat nih happy people. Gokil banget nih happy people, seru banget. Wah, kalian harus banget sih lompat kayak aku tadi. Tadi gua udah loncat, gila banget, tinggi banget. Kedalaman airnya 8 meter, tinggi loncat 3 meter. Sekarang gila Antonio, ya lihat tuh. Wah, lega banget happy people kalau udah loncat. Gila, tadi gua berasa terbang tau gak sih? Seru banget happy people. Nah, happy people, lihat nih gaya slow-mo-ku. Udah ganteng belum nih? Udah dong ya kan? Wah, gue gak mau kalah dong sama Richard. Gaya slow-mo gue juga gak kalah epic nih happy people. Tuh lihat deh, muka gue sampai gak kekontrol kan? Celebrity on Vacation! Akan nyamperin teman-teman happy crew yang udah ada di puncak nih. Kita berdua akan naik ATV sananya. Hai happy people. Kita udah sampai di Bukit Pondok Pemburu. Dan happy crew udah nungguin nih happy people di puncak Bukit Pondok Pemburu. Benar. Happy people, naik ATV sore-sore begini seru banget ya. Apalagi bareng cewek cantik di belakang aku ini. Bisa aja nih si Richard. By the way, happy crew sama happy friend kita kayaknya seru juga nih kelihatannya. Harus seru dong ya, kita kan happy people. Oke, happy people. Untuk sampai ke Pondok Pemburu, kita harus pakai ATV sebagai transportasinya. Wah, bayang kan bakal serunya kayak gimana? Naik ATV kayak gini tuh asik banget happy people. Pemandangannya indah dan udaranya juga sejuk happy people. Medan perjalanan ke Pondok Pemburu ini cukup ekstrim happy people. Lumayan menanjak dan berbatu. Makanya kita juga harus hati-hati ya. Ada
Waduh, Happy People, teman kita jatuh nih. Aduh, mungkin saking excitednya kali ya. Ampun, Anjos, Happy Crew kita jatuh newsroom sekarang. Iya, gak keberatan berat badan gimana ya? Jadi begitu. Sebenarnya kasihan. Ayo terbangun, terbangun. Aduh, bagus gimana sih, bagus kita jatuh. It's okay Joy, sebentar lagi kita sampai ke lokasinya kok. Oh iya Happy People, untuk sampai ke Pondok Pemburu jaraknya kurang lebih 30 menit. Jalannya lumayan ekstrim, tapi seru banget. Oke, Happy People, kita udah mau sampai nih. Wah, nggak sabar banget pengen ketemu Happy Friends. Wah, akhirnya Happy People, setelah melewati jalanan yang cukup ekstrim yang kita lewatin tuh, akhirnya kita sampai juga nih di Pondok Pemburu. Wah, asik banget Happy Crew dan Happy Friend. Udah seru duluan tuh. Ya udah, sekarang kita gabung aja yuk Happy People. Happy vacation, Happy People. Seru enggak? Seru. Ya udah, abis ini kita mau bakar-bakaran. Tapi tetap ikutin kita di Celebrity On Vacation. Well, bisa didingin-dinginan, kena angin-angin gara-gara naik ATV. Ini tuh benar-benar kayak hangat banget di sini, kayak hangat kayak gini. Happy People, sore-sore gini di atas gunung habis naik ATV, dingin, enak ya, minum teh hangat, enak banget. Asik banget ya Happy People, dingin-dingin di depan api unggun sambil barbekyuan bareng teman-teman. Berasa banget kebersamaannya. Dan pastinya ciptain keceriaan yang sempurna bareng Happy Crew dan Happy Friends juga. Yeay! Pokoknya Happy People kalau misalnya mau ngerasain suasana yang enggak ada duanya kayak gini, langsung aja kemana? Pondok Pemburu. Mantap. Pondok Pemburu. Mantap. Barbekyuan, unggun, ATV. Seperti ini keceriaan kita hari ini Happy People. Bisa kumpul bareng teman-teman sambil nikmatin alam. Wah, emang udah paling asik banget deh sepedaan di sini. Nikmatin udara segar dan pemandangan yang kece banget. Dijamin bikin mood jadi happy banget deh. Wah, Happy People, kalau kalian belum pernah ke Bukit Pelangi, terus belum pernah sepedaan di sini, wajib nggak sih? Wajib.
wajib. Karena apa? Tempatnya enak banget. Satu, restorannya enak. Dua, bisa sepedahan. Banget. Bisa berenang lagi. Bisa berenang lagi. Lihat sini berenang ya. They say there's something in the water. Pulau house-nya udah nyampe. Yuk, berenang yuk. Langsung aja kali. Yuk. Let's go, Happy People. Nah, sekarang kita langsung aja menuju ke pool lounge-nya. Yeay! Happy People. Kita sekarang lagi di mana? Kita sekarang lagi ada di Pelangi Cafe and Resto. Tadi kita habis main sepeda-sepedaan. Oke, okay, Happy People, kita mau santai-santai dulu. Ikutin kita terus di Celebrity Vacation. Gaya kami, got the feeling that you can't get on me. Chillin' out di kolam berenang kayak gini tuh emang udah paling seru banget, Happy People. Kalian bisa banget nih ajak keluarga ke sini, teman, sahabat, atau bahkan pacar kalian juga bisa diajak ke sini. Happy People, anginnya kenceng banget, sepoi-sepoi, dingin, seger, sore-sore di kolam berenang, habis sepedahan, enak banget. Happy People, aku mau jahilin Richard nih dari belakang. Kira-kira berhasil gak ya? Kita coba nih ya. Wah, si Solnya jahil banget. Ya udah, lanjut berenang aja deh. Happy People, gimana? Seru banget kan lihat kita berenang-berenang di kolam kayak gini? Nih, aku kasih tahu, selain udaranya yang sejuk di sini, kita juga bisa sekalian cuci mata nih lihat pemandangan-pemandangan yang indah. Wow. Happy People, jadi kita mau apa ini? Nih, kita ditantang sama Happy Crew buat ngumpulin batu sebanyak-banyak yang dilempar sama Happy Crew. Ayo, gua pasti menang nih. Yang kalah kan gua cewek. Pokoknya yang kalah nanti bakal push up di air. Wah. Oke, Happy People, kita ditantang buat ngambil batu berwarna hijau di dalam kolam. Siapa yang paling banyak batunya? Pasti aku dong. Yakin banget lo, Char. Gue dong yang bakal menang. Kita lihat aja. Nyelam di pool lounge Pelangi Cafe ini seger banget, Happy People. Bikin betah deh kalau kalian berenang-berenang di sini. Pokoknya kalau kalian ke Bogor wajib nongkrong di sini ya. Berat batu banyak banget kok. Kita lihat nyari cara dan berapa batu ini. Ini batu gue tuh. Tuh kan, apa gue bilang? Pasti gue yang menang. Sabar ya, Char. Jadi pemenangnya adalah saya. Kok bisa banyak banget sih? Oke, Happy People. Berarti sekarang dia harus sit up. Lumayan susah juga ya, Happy People, sit up di air kayak gini. Oke, hubungan pertama udah, hubungan kedua. Kok udah banyak? Tadi cuma sit up doang. Enggak, hubungannya nambahin lagi. Pokoknya hubungan kedua lo terakhir gue makan. Kita belum makan. Bener ya, suka gue ya. Ya bener, jangan. Ya udah. Hey. This is your body, traktiran dari gue. Thank you. Agak nih, traktiran dia. Gimana, Happy People? Kalian udah pada ngiler belum melihat kita nyemil-nyemil kayak gini?
udah aktivitasnya seru, ditemenin sama view yang bener-bener bagus lagi. Yuk, langsung aja kalian liburan ke sini. Ingat ya, Pelangi Cafe di Sentul Bogor. Oke, happy people. Inilah keseruan kita di Bogor, Jawa Barat. Dan jangan lupa nonton terus Celebrity on Vacation setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi. Hanya di Trans TV.